Anak-anaknya mana? Assalamualaikum sahabat semuanya. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali untuk memberi makanan kucing jalanan. Yang pertama kita dimulai dari pasar terlebih dahulu. Setelah pulang kita akan memberi makanan kucing yang dijumpai di jalanan yang mengarah pulang. Kali ini saya berada bersama si Bunga, tapi aneh, anak-anaknya ini sudah nggak ada semua sahabat. Si Tulip sama si Melati nggak kelihatan dari tadi, entah mereka di mana. Semoga mereka baik-baik saja. Kalau tidak, mungkin mereka sudah diadopsi orang. Semoga saja sahabat, mudah-mudahan mereka hidupnya lebih baik daripada di sini mereka kedinginan dan kelaparan. Sedih banget sahabat kalau di sini ada kucing-kucing yang kecil. Bukan saya tidak mau merescue mereka, cuma kesempatan itu belum ada sahabat. Biarpun mereka direscue, mau ditempatkan di mana, nanti mereka di rumah juga nggak tenang. Makanya saya biarkan terlebih dahulu selagi menunggu waktu yang tepat. Semoga suatu saat nanti kami bisa membangun rumah untuk kucing. Untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat serta dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kucing ini takut banget kalau didekati sahabat. Saya ngasih makan aja ini dari jauh untuk melihatnya.